Sintayong simpan senjata di kandang Brunei. Sandy Walsh bocorkan. Vietnam dan Irak merana. Streak comeback. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, channel Pemersatu Bangsa Anda. Seperti biasa guys, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Sintayong simpan senjata di kandang Brunei. Sandy Walsh bocorkan. Vietnam dan Irak merana. Streak comeback. Video ini adalah daripada YouTube channel Garuda Space. Kepada anda semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Link ada sediakan di ruangan deskripsi. Jadi tanpa membuang masa, mari sama-sama kita saksikan video reaction ini. Sintayong simpan kejutan di kandang Brunei Darussalam. Dua calon lawan skuad Garuda merana. Sandy Walsh bocorkan target utama. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Saat leg pertama kontra Brunei, Sintayong sudah memainkan 16 pemain yang dia bawa di laga itu. Total masih ada 7 pemain yang belum memainkan termasuk 2 kiper. Menariknya, 2 pemain muda yakni Arkan Fikri dan Zaki Ashraf jadi pemain muda yang masih menunggu untuk mendapatkan debut di Timnas Indonesia. Keduanya berpotensi menjadi pemain kejutan yang diturunkan Sintayong. Mengingat Hoki Caraka yang mendapatkan kesempatan tampil di leg pertama mampu memberikan kontribusinya dengan api. Bukannya pasang target individu untuk bisa mencetak gol ke gawang Brunei Darussalam, bek Timnas Indonesia Sandy Walsh lebih bertekad tetap menjaga gawang skuad Garuda bersih dari gol. Sandy Walsh memang tampil luar biasa pada leg pertama. Meski posisinya diubah menjadi gelandang bertahan oleh Sintayong, pemain klub asal Belgia Kevin Mechelen tersebut tetap menunjukkan penampilan luar biasa. Pemain berusia 28 tahun itu bertugas memutus serangan lawan serta menjadi inisiator dalam penyerangan Timnas Indonesia. Menariknya, Sandy Walsh sendiri sempat menolak untuk mengeksekusi tendangan penalti yang didapatnya. Sandy Walsh mengaku tidak ingin mencetak gol debut melalui titik putih. Selain itu, pemain berdarah Surabaya tersebut ingin penyerang skuad Garuda yang mengeksekusi sehingga menambah kepercayaan diri di depan gawang. Hal yang menarik ketika Sintayong menggunakan permainan dinamis saat menukangi Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tidak terpaku pada satu atau dua strategi saja. Akan tetapi, Sintayong selalu menyesuaikan keadaan di lapangan serta lawan yang dihadapi. Terbukti ada beberapa formasi permainan rajukan STY seperti 3-5-2, 3-4-3, 4-4-2, hingga 4-3-3 yang diandalkan dalam kiprah Timnas Indonesia dengan hasil yang sama api. Namun Sintayong memiliki kebiasaan yang menarik. Ex-pelatih Timnas Korea Selatan itu kerap berani menerapkan skema menyerang ketika menghadapi tim yang di atas kertas kualitasnya di bawah Timnas Indonesia. Hal itu terbukti di laga kontra Brunei Darussalam yang memasang 4 striker sekaligus. Legenda Timnas Malaysia, Safi Salim mengaku kagum dengan progres Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Berbeda dengan skuad Garuda di cabarnya, Safi Salim menilai Sintayong mampu mencetak generasi yang nantinya mampu bersaing ke ajang yang lebih bergengsi. Terbukti Sintayong mampu meloloskan 3 kelompok umur Timnas Indonesia ke Piala Asia. Safi Salih juga melontarkan kritik terhadap skuad Malaysia. Salah satu program yang disorotnya adalah naturalisasi. Safi Salih mengatakan bahwa Malaysia lambat dalam urusan naturalisasi pemain. Media Malaysia Makan Bola menyoroti kekecewaan Jordi Amat yang gagal bergabung skuad Garuda di ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei Darussalam. Makan Bola menyayangkan hal tersebut lantaran Jordi Amat telah tampil apik bersama JDT di Malaysia. Namun, cedera menjadi penghambat Jordi Amat untuk kembali beraksi di bawah sentuhan Sintayong. Kendati demikian, Sintayong sendiri menegaskan Jordi Amat akan disiapkan untuk bulan November mendatang, di mana Timnas Indonesia berpeluang berjuang di level yang lebih bergengsi, yakni ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi persaingan di Grup F bersama Vietnam, Irak, dan Filipina. Dua calon lawan Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapatkan hasil negatif pada FIFA Matchday Oktober ini. Kedua calon lawan Timnas Indonesia itu ialah Vietnam dan Irak.
Diketahui Vietnam harus dua kali menelan kekalahan 2-0 atas Uzbekistan dan China yang juga diwarnai insiden memalukan. Sementara Irak baru saja menelan kekalahan dari Qatar melalui drama adu penalti. Tentu hal tersebut menjadi modal positif bagi timnas Indonesia, mengingat skuad asuhan Shin Tae-yong telah mendapatkan hasil apik di beberapa pertandingan terakhir. Dahsyatnya performa timnas Jepang di beberapa pertandingan terakhir bakal jadi PR tersendiri bagi timnas Indonesia. Sebab timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang di bulan Januari 2024 nanti. Karena skuad Garuda tergabung di grup D bersama Jepang di Piala Asia 2023. Pertandingan ini akan digelar pada tanggal 24 Januari 2024 di Altumama Stadium. Untuk itu, Shin Tae-yong punya waktu sekitar 3 bulan untuk memikirkan strategi untuk peredam timnas Jepang. Progres apik yang dialami skuad Garuda masih dirasa kurang, mengingat Shin Tae-yong tetap membutuhkan konsistensi pemain, termasuk beberapa pemain keturunan tambahan. Winger timnas Indonesia, Ronaldo Kuate akhirnya kembali usai menghilang cukup lama dan tidak ada kabar terbaru terkait cederanya. Namun kali ini Ronaldo Kuate muncul dan sudah mulai berlatih dengan tim Gazeta kedua Liga Turki Bodrumspor. Dari unggahan terbaru mantan pemain Madura United itu terlihat sudah menjalani sesi latihan bersama tim. Menggunakan jersey latihan dan nomor 40, Kuate sudah bergabung dengan Bodrumspor. Namun dia diprediksi masih menjalani pemulihan setelah cedera parah yang dia dapatkan beberapa waktu yang lalu. Dari unggahan yang dibagikan, dia tidak hanya menjaga kondisi dengan latihan terpisah dan jadi indikasi bahwa latihan ini bertujuan untuk recovery. Perilaku Marcelino Ferdinand kerap mengundang tawa dan komentar pemain timnas Indonesia sampai penggemar. Wonderkid bertalenta satu ini kerap diperbincangkan karena tidak lepas dari perilaku yang bandel, jahil sekaligus dirindukan. Bahkan hal tersebut diakui pemain keturunan Rafael Struik. Menariknya, kedekatan keduanya tampak terjadi kala menyaksikan leg pertama timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam. Selain berdiri bersama menyanyikan lagu kebangsaan, sang pemain Liga Belanda serta Liga Belgia ini tampil kompak saat latihan mengenakan trainer warna pink. Setelah sempat menyeleksi sejumlah pemain diaspora dan keturunan terbaru, Bima Sakti dikabarkan memanggil satu lagi pemain keturunan yakni Choyun Damanik. Dari data transfer market, Choyun Damanik ini lahir di Yverdon, Les Bains, Swiss pada 24 Agustus 2007. Saat ini Choyun bermain di klub Liga Swiss Lausanne U17. Posisi Choyun sejatinya sebagai gelandang sentral, namun juga bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Di level klub, Choyun pada musim ini lebih banyak ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Choyun telah melakoni 5 laga sebagai gelandang bertahan dan 1 laga ditempatkan menjadi gelandang sentral. Pada musim ini, total Choyun telah mencatatkan 6 pertandingan atau 435 menit. Dari 6 laga itu, Choyun Damanik hanya 2 pertandingan dimainkan full 90 menit, yakni saat Lausanne U17 melawan Grasshopper U17 pada 16 September 2023. Di laga itu Lausanne meraih kemenangan 5-1. Sayangnya Choyun tak menyumbang gol ataupun assist. Pelatih timnas Maroko U17 Tejiba memprediksi bahwa laga kontra Indonesia juga tidak akan mudah. Hal ini disampaikan ketika mengulas para lawan di grup A Piala Dunia U17. Tejiba menilai status Indonesia sebagai tuan rumah diyakini berpengaruh pada laga yang akan dijalani. Sebab skuad asuhan Bima Sakti juga akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Pasalnya, mental kerap menjadi tantangan utama para pemain usia muda. Kendati demikian, Tejiba menjelaskan bahwa timnas Maroko 17 memiliki ambisi yang lebih besar, terutama setelah menjadi runner-up Piala Afrika U17 2023. Sekian flash news kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Oke guys, so itulah dia Shin Tae-yong simpan senjata di kandang Brunei. Sandy Wars bocorkan. Vietnam dan Irak merana streak comeback. Alright, sekarang ni kita fokus kepada kelayakan Piala Dunia di perlawanan yang kedua yang akan berlangsung hari ini pada malam ini ya. Indonesia menentang Brunei guys di stadion di Brunei. Bagi aku secara jujur aku katakan tak ada masalah untuk Indonesia turut memenangi perlawanan pada malam ini guys, walaupun bermain di stadion di Brunei. Okey, kelebihan masih tetap berada
kepada timnas Indonesia. Kerana seperti mana yang aku katakan sebelum perlawanan pertama lagi, Indonesia pasti akan menang menentang Brunei. Tak tahu berapa gol, tapi pasti akan menang. Dan ketika perlawanan pertama berlangsung, Indonesia menang 6-0 guys, menguasai sepenuhnya perlawanan. Dan pada perlawanan kedua ini, mungkin Shin Tae-yong akan tukar pemain untuk merehatkan pemain-pemain yang lain. Sebab bagi aku, walaupun masih ada satu lagi perlawanan untuk menentukan antara Brunei ataupun Indonesia yang dapat layak ke peringkat yang seterusnya, bagi aku Indonesia memang dah layak. Serius, bukan sebelah kaki, memang dah dua belah kaki dah Indonesia dah layak. Okay, aku bukan nak memandang rendah Brunei ataupun nak menghina Brunei. Tidak ya, jangan salah faham. Tetapi perbedaan antara sepak bola Brunei dan Indonesia jauh berbeda. Walaupun Indonesia pada malam ini bertandang di rumah ataupun di stadium Brunei, mungkin akan berdepan dengan beberapa ribu penyokong Brunei. Tapi sama-sama kita saksikan pada malam ini, adakah stadion Brunei itu akan dipenuhi penyokong? Sebab kita pun tahu mungkin sukan bola sepak tidak berapa popular di Brunei ya. Alright, jadi apa-apa pun, pendapat aku memang sama guys. Indonesia pasti akan memenangi perlawanan pada malam ini. Berapa gol aku tak pasti, yang aku pasti Indonesia akan menang. Dan Indonesia akan seterusnya peringkat kumpulan, iaitu bersama-sama dengan tim-tim besar besar yang lain yang sedang menunggu alright. Jadi apa-apa pun berkenaan dengan pertemuan yang akan menentang Vietnam, mungkin akan menentang Iraq nanti guys. Bagi aku kalau menentang Vietnam, insya-Allah Indonesia bisa menang guys. Insya-Allah Sengit dekat situ, sengit. Okey. Aku tak cakap oh Vietnam terlalu kuat untuk Indonesia, tidak. Tapi persaingan sengit kerana kemampuan Indonesia sekarang ni sudah meningkat. Kemampuan timnas Indonesia dah meningkat. Dah boleh memberi tantangan yang hebat untuk Vietnam. Jadi jika ada pertemuan Indonesia menentang Vietnam, insya-Allah Indonesia bisa menang. Tetapi bila bertemu dengan Iraq guys, seperti mana kita tahu Iraq juga adalah salah sebuah pasukan Arab yang digeruni itu Indonesia harus berusaha sebaik mungkin. Ini kalau lawan Iraq, dapat keputusan seri pun dah cukup bagus. Serius sebab kita tahu level gegasi-gegasi Arab ni dengan kita di Asia Tenggara ni macam mana kan. Betul tak guys? Tapi apa-apa pun, aku sangat yakin Indonesia pasti akan menang pada perlawanan malam ini. Dan aku yakin apabila bersaing dengan Vietnam, Indonesia juga akan menang pada kualifikasi pada dunia nanti. Okay guys, jadi sama-sama kita doakan. Alright. Alright guys, aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.